lebih enaknya kalau punya bor. Oh, ada di bor. Di bor ya, juga Om ya? Oh, kalau ya. Di bor kan makunya lebih mudah lah intinya. Iya, kita ambil supaya aman. Ini nanti kan kalau ketarik paku juga semakin rapet, nanti kita bedik kembali. Kira-kira membutuhkan berapa paku itu Om kalau kayak gitu? Dua aja cukup. Dua aja cukup. Ya. Dua cukup ya. Oke, Om tak bantuin Om. Rapat. Kita sisakan ujung daun ini untuk nembak. Jadi dia ada makanan ke arah sini. Kalau enggak ini berbahaya. Kita harus disisain daun seperti ini. Nah, ini sudah rapat. Rapat. Sip, ini ya. Kita bor aja di sini, hembus ke sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita kasih satu dulu paku yang sudah kita siapkan. Oke, saudara-saudara. Ini kepalanya kita ambil ya seperti ini ya. Nah, ini kita ambil kepalanya. Nah, jadi ini bisa masuk ambles ke dalam nanti. Oh ya, ini jenis paku yang digunakan paku rivet ya. Dia sejenis bahannya aluminium dia. Karena untuk itu biar enggak berkarat ya. Jadi paku ini enggak perlu dicabut. Ambles. Dan akar ini setelah ini menyambung baru kita potong. Potong. Jadi dia ini membantu dia ngasih makanan ke arah sini sehingga dia ada kehidupan dan membesar sehingga nanti nutup dan menyatu dengan batangnya. Oke, siapa itu teman-teman kiat-kiatnya. Saya ambil untuk masukin pakunya ini ketinggalan. Ya, kita dorong masuk ke dalam. Nah, kalau dulu saya tiup gini aja, sudah masuk, guys. Maaf, bercanda ya. Penting kan jangan tegang, biasa aja sih. Damn! Lihat hasilnya, deketin mas. Nah, ini paku masuk ke dalam, nggak kelihatan. Jadi nanti kita kasih kambium biar pakunya ini nanti juga hilang ke dalam ya. Nah, ini sementara penampakannya kan kita seperti ini, jadi ada cabang yang terisi, ruang kosong yang terisi oleh cabang ini. Nanti setelah ada kehidupan juga nanti udah nempel, kita pendekin lagi karena ada ujung daun terakhir ini masih di sini. Jadi kita nggak berani berspekulasi, tetap ngasih pancingan untuk jalannya makanan ke arah cabang ini. Oke, siap. Jadi nanti ini kita potong sesuai dengan yang lain, jadi biar anatominya masuk cabang yang lebih ke atas. Jelas lebih pendek. Don't forget to subscribe.
Don't forget to subscribe. Nah, ini fungsinya di karat ini untuk apa, Om? Ya, untuk sementara ini untuk menempelkan akar-akar sulur ini biar cepat nempel. Jadi nanti akar-akar sulur ini kita nempel dan menjadi batang untuk karakter batang. Karena gue sikil loh. Sementara ini dulu yang bisa kita lakukan hari ini. Lalu pertumbuhannya kalau sudah seger nanti kita pertumbuhannya ditunggu, Om, ya. Kembali. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini, ya. Terima kasih. Oke. Ini hasil yang kita sambung tadi sama ini. Kita biarkan panjang dulu, nanti setelah dia menempel kita pendekin. Jadi karena kita mengejar jalannya dulu kambium ke arah cabang yang baru kita tempelin. Oke, terima kasih, Om.